bid'ah wal-ahwah, ahlul bid'ah al-aqaidiyah, wa ahlul bid'ah al-siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أجلاء بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang mana matan Al-Arba'in An-Nawawiyah hadis 42 hadis yang dikenal dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah dikarang oleh seorang imam, yaitu Imam An-Nawawi. Siapa namanya? Yahya bin Syaraf An-Nawawi Abu Zakaria. Naam. Qala syarih athabahullah, kita lanjutkan. Wa tsanitsu, yang ketiga mengenai ini nanti masih seputar, nah barakallahu fikum, orang yang dia beramal niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia beramal niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Namun karena apa? Karena agar dilihat atau agar dipuji atau agar disebut dengan sebutan, na'am barakallahu fikum, yang lain. Naam. Kita lihat wasanitsu, dan yang ketiga, rajulun atahu Allahu malan sallatahu ala halakatihi fil khair. Ada orang yang memang dia diberi oleh Allah Ta'ala sebuah harta, orang kaya maksudnya ya, kemudian dia menghabiskan hartanya kepada jalan kebaikan. Bagus gak itu? Bagus. Tapi ingat, niatnya nanti kita lihat, fasara yungfikuhu fil khair, akhirnya dia pun menjadikan apa? Harta tadi dia infakkan di dalam kebaikan. Fahuwa fi dhahir kasirul infak. Perhatikan baik-baik ini ya. Dia secara dohirnya banyak infaknya. Nah, secara dohirnya banyak infaknya. Yang diinfakkan banyak secara dohir. Wal infaku fi sabilillah la syakka annahu min afdalil a'mal. Sedangkan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala itu tidak diragukan lagi bahwasanya perbuatan tersebut termasuk amalan yang paling afdal. Jadi secara zahirnya bagus ya, dia menginfakkan hartanya yang sangat banyak tadi. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda mengenai atau kisah tentang orang tersebut, wa rajulun wassa'allahu alaihi wa'atahu min asnafil mal kullihi. Ada salah seorang yang Allah Ta'ala berikan keluasan, kelapangan berupa harta, dan dia memberikannya, memberikan harta tersebut, min asnafi al-mal kullih, nam dari berbagai macam jenis harta seluruhnya. Fa'utiya bihi, kemudian dia didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'arrafahu ni'amahu wa fa'arafaha. Dia diajak untuk mengakui kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan dan dia mengakuinya. Faqala, kemudian ditanyakan kepada orang tersebut, ma'amilta fiha, apa yang na'am barakallahu fikum telah engkau lakukan atau telah engkau kerjakan di dunia? Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfak fiha illa anfaktu fiha lak. Kata dia, aku tidak meninggalkan sedikit pun satu jalan pun yang engkau mencintai untuk aku berinfak di dalamnya, dalam jalan tersebut, kecuali aku telah menginfakkan. Naam, hanya untukmu, katanya. Jadi orang ini, naam barakallahu fikum, berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kami tidak meninggalkan satu jalan pun yang harus aku infakkan kecuali aku infakkan hanya untukmu, katanya. Qala kadzabta. Allah Ta'ala mengatakan kamu dusta. Naam. Walakinnaka fa'alta dzalika liyuqala huwa jawadun. Naam, tapi
Sesungguhnya engkau akan tetapi engkau melakukan hal tersebut, menginfakkan hartanya, tujuannya agar dikatakan dia adalah orang dermawan. Bayangkan ini. Allah Ta'ala langsung bongkar langsung. Ternyata kadzab, orangnya dusta. Faqad qil, dan sungguh telah dikatakan. Summa umira fihi fayushaf ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan, akhirnya diseret orang tersebut wajahnya hingga dimasukkan ke dalam api neraka. Allahu musta'an. Kesimpulannya barakallahu fikum, hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga yang lainnya. Wassalamualaikum. Mengenai tiga orang yang dia beramal, zahirnya seakan-akan amalan kebaikan, namun yang merusak amalan tersebut adalah niatnya. Yang pertama kemarin ada orang yang dia berjihad, berperang, terbunuh, paham ya? Tapi tujuannya agar dibilang syuja', pemberani. Batal juga amalannya. Yang kedua kemarin orang yang dia diberikan apa? Ilmu, mempelajari ilmu, mengajarkannya, kemudian membaca Al-Qur'an. Nah, bagus itu, bagus semuanya. Namun ternyata tujuannya agar dibilang korek, agar dibilang pembaca Al-Qur'an. Nah, atau agar dibilang hafid, penghafal Al-Qur'an, atau agar dibilang alim, orang yang berilmu. Itu juga apa? Berbahaya. Yang ketiga yang kita baca pada malam hari ini, barakallahu fikum, orang yang diberikan keluasan harta, dia menginfakkan, mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun tujuannya apa? Agar dibilang dermawan. Si fulan dermawan, masya Allah misalkan. Tujuannya agar mencari apa? Pujian. Agar dibilang dermawan. Rusak enggak amalannya? Rusak. Kita lihat berikutnya. Fa idza kanat hadhil a'malul jalilatu tadhhabu hadaran wa tadhi'u 'ala sahibiha yaumal qiyamati nadharan li niyyati ashabiha wa su'i qasdihim fa ghairuha min al a'mal min babi aula. Kata beliau, maka apabila amalan-amalan yang mulia ini saja hilang secara sia-sia, hadaran, enggak ada nilainya, hilang secara sia-sia, wa tadhi'u, dan juga hilang ala sahibnya, terhadap apa? Pelakunya. Yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Nadharan, dalam keadaan yang dilihat itu apa? Liniyati ashabiha. Dilihat pada niat-niat pelakunya atau orang yang melakukan amal tersebut. Wasu'i qasdihim, dan jeleknya tujuan mereka. Fa ghairuha, maka selainnya, yang selain amalan-amalan yang mulia ini saja, minal a'mal, berupa amalan-amalan yang lainnya, min babi aula. Amalan yang sangat mulia ini ada tiga tadi itu, berjihad, paham ya, menginfakkan hartanya, mengajarkan ilmu, membaca Al-Qur'an, itu saja hilang sia-sia manakala tidak ikhlas karena Allah, apalagi amalan yang lainnya gitu loh. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Jadi kita semuanya membutuhkan niat. Nam innamal a'malu binniyat, hanya saja seluruh amalan itu harus diiringi dengan niat. Amalan di sini yang dimaksud adalah apa? Amalan apa maksudnya? Ibadah, amalan ibadah. Nah, adapun amalan yang sifatnya adat, yang sifatnya kebiasaan, adat istiadat, tradisi misalkan, nah barakallahu fikum, seperti tidur, makan, minum, tabiat manusia, itu semuanya tidak dapat pahala, tidak dapat dosa, kecuali kalau diniatkan dengan niat yang benar. Maksudnya ya, kalau niatnya karena Allah untuk beribadah, biar kuat ibadahnya, dia makan, minum, agar ibadahnya kuat, dapat pahala enggak? Dapat pahala. Tapi kalau dia niatnya makan dan minum agar kenyang nanti biar kalau kelahi kuat misalkan, dapat pahala enggak? Enggak dapat pahala. Hati-hati barakallahu fikum, ternyata niat itulah yang merusak. Niat itu yang bisa merusak amal seorang kalau niatnya tidak tulus, tidak benar. Na'am barakallahu fikum. Wa inna malikul limri'in manawa, dan setiap orang pun akan dibalasi sesuai dengan apa yang dia niatkan. Setiap orang akan dibalasi sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, kita lihat. Fahadha mimma yu'akkidu 'alal muslim an yukhlisa niyyatahu lillahi 'azza wa jalla 'indama yaqumu bi'amalin minal a'malis shalihah. Maka penjelasan ini termasuk perkara yang memang ditekankan terhadap seorang muslim agar mengikhlaskan niatnya karena Allah Ta'ala. Ketika dia menegakkan atau mengerjakan sebuah amalan daripada amalan-amalan yang salihah. Jadi beramal karena Allah, sholat karena Allah, bangun malam karena Allah, paham ya? Jadi bangun malam, antum bangun malam, adzan pertama itu jangan karena takut dimarahin, jangan, karena Allah Subhanahu wa taala.
Karena kalau cuma alasannya takut dimarahin, nanti bisa dikatakan apa? Mengurangi pahala. Paham ya? Oleh karena itu upayakan karena Allah Subhanahu wa taala. Qiyamul lail, salat malam, bangun malam sepertiga malam terakhir dimanfaatkan semaksimal mungkin. Berdoa kepada Allah taala setelah salat. Nah, barakallahu fikum. Jadi, setelah salat selesai jangan langsung berbaring lagi. Berdoa dulu. Intinya doanya itu diantaranya. Karena berdoa ketika bertepatan dengan sepertiga malam terakhir, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan akan dikabulkan dengan seizinnya. Nah, man yas'aluni fa'utiya, siapa yang minta kepadaku aku beri. Man yad'u, nah man barakallahu fikum, nah man yad'uni fa'astajibalah, siapa yang mau berdoa kepadaku aku kabulkan. Man yastaghfiruni fa'aghfiralah, siapa yang mau beristighfar minta ampun kepadaku niscaya aku akan ampuni orang tersebut. Menunjukkan bahwasanya jaminan-jaminan sangat mulia jangan terlewatkan. Naam barakallahu fikum, jangan terlewatkan. Naam. Kita lihat di sini. Min salatin wa siyamin wa hajjin wa umratin wa shadaqatin. Baik berupa salat, puasa, haji, umrah, shadaqah, wa talabin lil ilmi wa ta'lim, masyaallah. Dan juga mencari ilmu serta mengajarkan ilmu itu juga butuh apa? Ikhlas. Jadi orang ingat-ingat ketika mengajarkan ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena uangnya. Paham ya? Bukan karena mengharapkan harta, mengharapkan gaji, itu jangan. Harapkanlah wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Naam. Tapi kalau yang diharapkan adalah harta sebagaimana sudah kami jelaskan kemarin, dia tidak akan mengajar kembali, tidak akan mengajarkan ilmu kalau tidak ada hartanya. Kan gitu. Allahu musta'an. Wa amrin bil ma'ruf wa nahyin 'anil munkar, dan memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Wa da'watin ilallahi azza wa jal, dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala butuh juga ikhlas. Wa ghairu dzalik, dan yang selain itu, fayan baghi an yuraqiba niyyatahu wa yatadzakkara niyyatahu fi kulli amalin ya'maluhu, dan sepantasnya selayaknya bagi seorang muslim agar merasa senantiasa dia mengawasi niatnya dan ingat terhadap niatnya. Fi kulli amalin, pada setiap amalan yang dia kerjakan. Ingat-ingat ya, setiap amalan yang dia kerjakan upayakan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, terutama amalan ibadah. Bi an yukhlishahu lillah, hendaknya dia mengikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa yatruda an nafsihi riya, ini sudah kita lewati juga, dan juga menolak, mengusir. Perhatikan Muhammad, mengusir dari dirinya riya. Riya ini penyakit yang sangat berbahaya. Apa itu riya? Nah, termasuk mana riya adalah seseorang beramal agar dipuji oleh orang lain, atau seseorang beramal agar dilihat oleh orang lain, itu dihindari. Ngam. Naam wa yatrudan nafsihi ar-riya, dan hendaknya dia mengusir dari dirinya riya, karena riya ini ada syirik asghar, syirik kecil yang sangat berbahaya. Yang Rasulullah pun juga mengkhawatirkan terhadap apa? Riya itu sendiri, karena sangat berbahaya dan tidak nampak berada di dalam hati manusia. Mana dalilnya, hadisnya mana? Akhwafu Naam, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Fasu'ila anhu faqala riya. Perkara yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Ditanya, apa itu syirik kecil? Apa ternyata? Ar-riya. Apa definisi ini riya? Definisi riya apa? An ya'mal ar-rajulu 'amalan yabtaghi bidzalika aw min ajli an yanzura ilaihi an-nas. Nah, sudah kita lewati ya. Seseorang beramal dengan sebuah amalan dalam rangka agar dilihat oleh manusia atau disanjung atau dipuji, sama saja. Kita lihat. Li'annal insana basharun, dikarenakan manusia itu juga manusia. Maksudnya, dikarenakan manusia itu manusia biasa. Ya'ridu lahu riya, terkadang muncul di hadapannya itu riya. Wa hubbul madh, dan senang kalau dipuji. Wa hubbus sana, dan senang kalau disanjung. Paham ya? Hati-hati ya. Nah, barakallahu fikum, kalau misalkan naam kita tidak mampu untuk memberikan sesuatu secara terang-terangan dengan menjaga niat kita, memberikan sesuatu secara tersembunyi, enggak nampak, agar menjaga niat. Karena niatnya sangat penting sekali, barakallahu fikum. Naam. Karena tabiat manusia itu dia senang
kalau dipuji, ya enggak? Naam, si fulan masyaallah dipuji senang. Oleh karena itu hati-hati. Fa'alaihi an yatruda hadzal qasdu. Hadzal qasda, maka wajib atas dia untuk mengusir tujuan yang jelek ini. Naam idza tara'a alaihi, apabila muncul padanya. Paham ya? Jadi kalau ada muncul pada diri kita riya, tolak. Seperti dalam keadaan kita salat ataupun yang lainnya. Karena untuk masalah riya ini datangnya ada pada dua amalan. Amalan yang sifatnya munfasil dan amalan yang sifatnya muttasil. Amalan munfasil itu seperti apa? Seperti antum sedekah di hari Senin, sedekah di hari Selasa. Ketika hari Senin antum sedekah karena riya, batal amalannya, enggak dapat pahala. Hari Selasa antum beramal karena Allah Ta'ala diterima. Tapi kalau amalan yang sifatnya muttasil, seperti salat 4 rakaat misalkan, pada rakaat pertama Allahu Akbar, ikhlas dia. Ikhlas. Datanglah riya tiba-tiba. Nah, biar dipuji, sholatnya diperbagus, biar yang lainnya memuji misalkan. Nah, itu jangan dilanjutkan terus. Tepis. Ditepis, diusir. Tetap lanjutkan untuk ikhlas tadi. Kalau dia melanjutkan terus, sholatnya nanti khawatirnya batal. Paham ya? Karena rangkaian satu amalan tadi. Paham ya? Tapi diusir. Diusir. Diusir datang lagi. Diusir datang lagi. Seperti itu yukfa diampuni. Karena dia sudah berusaha untuk menghilangkan riya tadi itu. Paham ya? Nah, tapi yang berbahaya itu yang hanyut terhadap riya tadi. Pertama awalnya ikhlas, Allahu Akbar, di belakang orang besi-besi, masya Allah sholatnya bagus ya, perbaiki sholatnya. Sampai akhir 4 rakaat, niatnya sudah berubah riya. Itu apa? Tidak diterima lagi sudah. Paham ya? Karena enggak ada usaha untuk menepis. Yang paling bagus yang pertama tadi, menepis atau hilang total. Sampai 4 rakaat, enggak ada riya. Paham ya? Yang kedua tadi dia sudah berupaya menepis, datang, ditepis, datang, sampai di akhir sudah berusaha semaksimal mungkin, yu'fa, diampuni. Karena sudah berupaya untuk menghilangkan riya tadi. Karena riya ini sangat berbahaya, barakallahu fikum, sesuatu yang tidak nampak, sesuatu yang tersembunyi di dalam apa? Sesuatu yang tersembunyi di dalam apa? Riya itu. Riya itu tersembunyi di dalam apa, Hidir? Riya itu tersembunyi di dalam apa? Di dalam apa, Muhammad? Riya itu tersembunyi di dalam apa? Di dalam hati gitu ya. Sesuatu yang tersembunyi di dalam hati. Nah, barakallahu fikum, kembali kepada niatan juga. Kita lihat, wa yukhlisu niyyatahu lillahi azza wa jal, dan mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala asy-syairu fi hubbi tsana, dan sungguh telah berkata seorang penyair mengenai keberadaan orang yang cinta atau senang dengan pujian atau sanjungan, yahwa sanaa mubrizun wa muqassirun, hubbus sanai tabi'atul insani. Artinya apa? Orang yang menampakkan amalan atau orang yang meremehkan sebuah amalan, terkadang apa? Dia senang terhadap pujian. Nah, senang terhadap sanjungan, hubbus sanai, cinta dengan sanjungan atau pujian, tabi'atul insani, tabiat manusia. Tabiat manusia kalau dipuji senang enggak? Senang, biasanya senang. Nah, senang di situ harus diatur. Dalam artian jangan sampai senangnya kita dengan pujian tersebut akhirnya apa? Menimbulkan riya, jangan. Nah, barakallahu fikum. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Fal insanu basharun ya'ridu lahu hadzal qasd. Manusia itu adalah manusia biasa. Insan itu adalah manusia biasa yang terkadang datang di hadapannya tujuan yang jelek ini, itu riya. Min hubbil madhi wa hubbis sana, yaitu berupa mencintai sanjungan pujian. Fa alaihi an yatruddahu wa yatakhallasa minhu, maka wajib atasnya untuk mengusir riya tersebut dan juga berlepas diri dari riya tersebut. Wa yukhlisa niyyatahu lillahi azza wa jal, dan mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena riya ini syirik apa tadi? Riya itu syirik apa tadi? Syirik apa? Syirik asghar. Riya syirik kecil, menghancurkan semua amalan atau amalan yang terkena riya saja. Amalan yang terkena riya saja. Perhatikan barakallahu fikum, naam, diulang-ulang itu diperhatikan. Kita lanjutkan, summa innahu sallallahu alaihi wasallam dzakara misalan amaliyan li hadzal hadis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah contoh secara penerapan terhadap hadis ini. Faqad masala bil hijrah. Rasulullah mempermisalkan hijrah. Hijrah itu apa sih? Nanti akan beliau sebutkan makna hijrah, nah, secara garis besar, karena hijrah itu ada memiliki
beberapa makna. Makna secara garis besar hijrah secara asal, ada makna hijrah yang masuk dalam kategori rincian. Karena hijrah itu secara garis besar apa? Al-intiqalu min baladil kufri ila baladil Islam. Berpindah dari negeri kekufuran ke negeri kaum muslimin, itu hijrah secara global. Antum berpindah dari negeri yang penuh dengan kesyirikan ke negeri yang penuh dengan tauhid, hijrah bukan? Hijrah juga. Garis rincian. Antum berpindah dari kampung yang penuh dengan bid'ah, pindah ke kampung yang penuh dengan sunnah, hijrah bukan? Hijrah juga. Masuk dalam rincian. Maksudnya ya, seperti itu barakallahu fikum. Na'am. Antum meninggalkan teman-teman yang jelek, menuju kepada teman-teman yang baik, hijrah enggak? Hijrah juga. Masuk dalam rincian juga. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din azzani wa azzakumullah. Kita lihat. Wal hijratu hiyal intiqalu min baladil kufri ila baladil Islam. Firaran bid din. Perhatikan baik-baik ini definisi hijrah, dihafalkan. Hijrah itu adalah berpindah dari negeri kekufuran ke negeri Islam. Dihafal ini hijrah ya. Jangan cuma mantuk-mantuk aja. Hijrah itu, nah barakallahu fikum, maknanya adalah apa? Adalah berpindah dari negeri kekufuran ke negeri Islam. Nah, paham ya? Seperti itu. Hijrah maknanya apa, Tolha? Naam barakallahu fikum, al-intiqalu min baladil kufri ila baladil Islam. Tapi dalam keadaan apa? Firaran bid-din. Dalam keadaan naam barakallahu fikum, naam lari dengan membawa agama. Karena apa? Karena demi menyelamatkan agamanya dia hijrah itu tadi. Apa maksudnya ya? Kalau misalkan naam barakallahu fikum hafizakumullah, dia pindahnya bukan karena menyelamatkan agama, lain lagi urusannya. Nanti tergantung dengan niatnya nih, itu istilahnya. Enam orang hijrah itu karena dalam rangka menyelamatkan agamanya. Seperti ketika para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ketika hijrah, sebelum hijrah dari Makkah ke Madinah, dahulunya hijrah dari Makkah ke mana? Habasyah. Hijrah pertama itu kan hijrah dari Makkah ke Habasyah. Karena orang kufar Quraisy mengganggu keberadaan mereka di Makkah, apalagi orang-orang yang baru masuk Islam atau orang-orang yang mengikuti agama Rasulullah SAW, agama Islam. Dihina, dicaci, dimaki, kemudian terkadang juga ada penyiksaan atau yang semisalnya. Nah, hijrah pertama para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang mereka lakukan hijrah dari Makkah ke Habasyah. Siapakah sahabat yang mulia yang pertama kali hijrah dalam rangka menyelamatkan agamanya ke Habasyah? Antum? Siapakah sahabat yang mulia yang dikatakan hijrah pertama kali ke Habasyah dalam rangka membawa lari agamanya, maksudnya menyelamatkan agamanya? Siapa? Antum? Antum? Utsman bin Affan beserta istrinya siapa? Utsman bin Affan punya dua istri. Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan dalam kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul. Jadi, naam sahabat yang pertama kali hijrah dari Makkah ke Habasyah, naam barakallahu fikum, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beserta istrinya Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Siapa tadi? Abdul Fattah. Pertama kali yang hijrah dari Makkah ke Habasyah siapa? Utsman bin Affan beserta istrinya yaitu Nah, Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan ma'ruf digelari dengan Dunurain. Dihafalnya Abdurrahman. Gelarnya Utsman bin Affan Dunurain. Dunurain. Orang yang memiliki dua cahaya. Siapa gelarnya Muhammad tadi? Apa? Sebutkan. Apa? Dunurain. Nah, dihafal itu ya. Naam, kenapa digelari dengan Dunurain? Ini perlu dijawab juga. Kenapa? Naam, karena menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Utsman bin Affan. Dunurain. Siapa dua putri yang beliau nikahi? Maryam sama Fatimah. Maryam? Maryam siapa? Ruqayyah sama Fatimah.
Ruqayyah Fatimah, Fatimah istrinya Ali. Allahu musta'an. Siapa? Utsman bin Affan digelari dengan apa? Dhu-Nurain. Karena menikahi dua putri Rasulullah SAW. Dua putrinya siapa ini? Ibnu Umar. Enggak tahu juga. Allahu musta'an. Antum? Antum? Wala juga. Antum? Ummu Kulsum dan Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ingat-ingat. Utsman bin Affan digelari dengan apa? Oh, digelari dengan apa? Dicatat, dicatat. Digelari dengan apa? Dhu-Nurain. Digelari Dhu-Nurain. Nah, barakallahu fikum. Digelari dengan Dhu-Nurain karena menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Dihafal ya. Ayo, na'am barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya, hijrah itu adalah perkara yang wajib bagi orang-orang yang mampu dan terdesak dan mengkhawatirkan agamanya di negeri kufar tersebut. Nah, barakallahu fikum. Dan hijrah masih ada. Sampai kapan? Sampai kapan? Pintu hijrah itu masih terbuka sampai kapan? Sampai terbitnya matahari dari arah barat. Paham ya? Sampai mendekati hari kiamat. Perhatikan barakallahu fikum, perhatikan. Nah, hijrah itu masih ada, terbuka pintunya sampai matahari terbit dari arah barat. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang akan kita lewati nanti. Kita lihat di sini. Fahiya min afdalil a'mal wa hiya qarinatul jihad fi sabilillah. Yang mana hijrah itu termasuk amalan yang paling afdal. Yang mana hijrah itu beriringan dengan jihad fi sabilillah. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina amanu wa hajaru wa jahadu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta orang-orang yang berjihad. Paham ya? Jihad itu sendiri enggak sembarangan. Kalau antum dengar lafaz jihad, bukan berarti bom bunuh diri. Paham ya? Bukan berarti memberontak. Paham ya? Jihad itu macam-macam. Jihad yang paling afdal di antaranya adalah jihadun nafas. Memerangi enam jiwa kita semuanya. Diperangi dari apa? Dari musuh yang sangat berbahaya, yaitu kebodohan. Jihadun nafas. Setelah kita bisa memerangi diri kita untuk berbuat ikhlas, muncullah musuh juga yang berikutnya, yaitu setan. Setan membisik-bisiki, sehingga terkadang jihadnya pun enggak tulus. Jihadnya akhirnya berubah niatan. Diperangi dulu setan itu, baru berangkat jihad bismillah. Apa maksudnya ya? Jangan langsung berangkat gitu dalam keadaan posisi dia na'am barakallahu fikum bodoh, kemudian enggak tahu apa-apa, niatnya pun juga keliru, jangan. Karena dikhawatirkan seperti tadi itu. Jihad tujuannya agar dibilang pemberani. Hati-hati barakallahu fikum. Allahu musta'an. Wallahu jalla wa ala qaddama al-muhajirin 'ala al-ansar fi dzikri was-sana. Allah Subhanahu wa taala mendahulukan orang-orang yang hijrah, yaitu muhajirin, al-ansar, terhadap orang-orang ansar fi dzikri was-sana, dalam masalah penyebutan dan juga na'am masalah pujian. Ya kan, sebagaimana sebutkan dalam Al-Qur'an Karim kan? Na'am barakallahu fikum, bagaimana lafadznya? Na'am as-sabiqun al-awwalun minal muhajirina wal ansar. Muhajirun dulu baru ansar. Kenapa? Karena orang-orang muhajirun itu mereka jama'u bainan nusrah wal hijrah. Ingat baik-baik ini ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengedepankan penyebutan muhajirun daripada ansar? Kenapa orang-orang muhajirun lebih afdal daripada ansar? Karena orang-orang muhajirun jama'u bainan nusrah wal hijrah. Perhatikan. Karena mengumpulkan apa? Antara pertolongan dan apa? Dan hijrah, tulis. Paham ya? Na'am barakallahu fikum, karena mengumpulkan antara nusrah wal hijrah. Adapun orang-orang Ansar, mereka menyambut kedatangan Rasulullah ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Paham ya? Nah, jadi orang-orang muhajirun di dalam Al-Qur'an penyebutannya lebih didahulukan daripada Ansar. Naam. Kita lihat, li'annahum taraku awtanahum wa diyarahum wa amwalahum nusratan lidinillahi azza wa jal fahum afdal min khairihim. Perhatikan baik-baik. Dikarenakan orang-orang muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah, ini hijrah yang kedua berarti ya. Hijrah pertama, Makkah ke mana tadi? Ke mana? Ke Habasyah, Ethiopia. Sekarang negara dikenal dengan Ethiopia itu. Kemudian mereka balik lagi
Naam ke Mekah, ternyata di Mekah masih ada gangguan, rintangan, halangan. Paham ya? Akhirnya hijrah yang kedua dari Mekah ke Madinah digelari dengan Muhajirun. Paham ya? Yang menyambut hijrahnya Rasulullah digelari dengan orang-orang Ansar, penduduk asli Madinah. Terdiri dari dua kabilah, dua marga besar, yaitu dan Aus. Aus dan Khazraj. Dua kabilah, dua marga besar, naam, dari apa? Dari orang-orang Ansar. Naam. Dua kabilah besar Ansar apa tadi? Apa tadi? Aus dan Khazraj. Khazraj. Naam, itu dua kabilah besar, perhatikan. Naam barakallahu fikum. Jadi mereka karena meninggalkan negeri-negeri mereka, meninggalkan rumah-rumah mereka, meninggalkan harta-harta mereka, nusratan lidinillah, dalam keadaan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Orang-orang Muhajirun afdal minal Ansar li amrain. Orang-orang Muhajirun lebih afdal daripada Ansar dikarenakan dua perkara. Pertama, li annahum hajaru ma'a Rasulillah. Karena mereka hijrah bersama Rasulullah SAW. Naam. Yang kedua, naam barakallahu fikum, li'annahum hajaru wa nasaru dinallahi azza wa jal, aw wa nasaru Rasulullah SAW. Artinya apa? Di samping mereka hijrah, yang kedua mereka menolong Rasulullah SAW, memberikan pertolongan kepada Rasulullah SAW, sehingga lebih utama daripada orang Ansar. Bukan berarti kita mengecek, merendahkan orang Ansar, tidak. Karena naam barakallahu fikum memang disebutkan dalam Al-Qur'an dan para ulama juga menjelaskannya. Naam, kita lihat. Fahum afdalu min ghairihim, maka mereka orang-orang Muhajirun lebih afdal daripada yang selain mereka. Fal hijratu syarafun 'azimun, perhatikan barakallahu fikum, hijrah itu adalah kemuliaan yang besar dan amalan yang mulia. Walakin laysatil ibratu bisuratil hijrah, perhatikan baik-baik, bukan berarti yang jadikan patokan itu adalah bentuk hijrahnya, gambarannya hijrah itu bukan. Innamal ibratu bimaksidi, bimaksidi sahibiha, bimaksadi sahibiha. Akan tapi yang jadikan patokan adalah tujuan pelakunya. Dia hijrah tujuannya apa? Paham ya? Kalau hijrah tujuannya dunia, dapat dunia. Kalau dapat. Kalau hijrah tujuannya karena wanita yang dia ingin dia nikahi, dapat wanita. Kalau dapat. Tapi kalau hijrah karena Allah dan Rasulnya, dia akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Apa maksudnya ya? Nah, kita lihat di sini barakallahu fikum hafizakumullah. Fa in hajara yuridu nusratallahi wa rasulih, maka jika dia hijrah karena mengharapkan, menginginkan pertolongan Allah dan Rasulnya, ingin menolong Allah dan Rasulnya, menolong agama Allah. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Naam, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih nadharan niyyati. Perhatikan baik-baik, hijrahnya pun akan sampai kepada Allah dan Rasulnya dalam keadaan melihat niatnya. Jadi niat ini timbangan. Niat ini sebagai apa? Timbangan, timbangan amalan batin. Timbangan amalan apa? Batin, amalan yang tersembunyi. Adapun timbangan amalan zahir sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, timbangan amalan yang zahir, timbangan amalan yang batin, innamal a'malu binniyat. Semua amalan itu harus diiringi dengan niat. Itu timbangan amalan apa? Batin. Timbangan amalan zahir, dalilnya antum, yang zahir yang nampak itu timbangannya apa? Yang kita lewati kemarin awal-awal itu. Hadisnya Aisyah. Timbangan amalan zahir, antum? Enggak tahu juga. Antum? Asal man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ingat-ingat, itu timbangan amalan yang zahir. Jadi amalan yang nampak-nampak itu semua ditimbang dengan itu tadi. Cocok enggak dengan sunnah Rasulullah? Ada enggak syariatnya? Kalau enggak ada syariatnya, mardudun, tertolak amalannya. Jadi anak kasih dua timbangan dihafal. Timbangan ini bukan timbangan yang antum lihat itu Abdurrahman lain lagi. Timbangan amalan seorang itu ada dua timbangan. Amalannya batin atau zahir dulu. Paham ya? Amalannya batin atau zahir. Kalau amalannya batin, timbangannya apa tadi? Innamal a'malu binniyat. Paham ya? Itu timbangan amalan yang batin. Timbangan amalan yang zahir apa tadi? Man amila amalan
alaih man amil amalan laisa alaihi amruna. Naam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dihafal itu ya. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada tuntunannya, tidak ada syariatnya dari kami, maka amalan yang tertolak itu timbangan amalan zahir. Naam ya. Naam barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan, jangan salah dalam melangkah dan bertindak. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum hafizakumullah. Wa takunu indallahi maqbulatan. Hijrahnya tadi karena Allah dan Rasulnya itu nanti akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hijrah. Nah, barakallahu fiik, ingat hijrah itu apa tadi makna hijrah? Hijrah tadi apa maknanya, Tolha? Naam, berpindah dari negeri kekufuran ke negeri Islam. Paham ya? Naam barakallahu fiikum. Itu akan diterima di sisi Allah Ta'ala jika niatnya karena Allah dan Rasulnya. Wa yakunu lahu sawabul muhajir, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang hijrah. Fa in kharaja lil hijrati wa mata fit tariq kutiba lahu annahu muhajir. Perhatikan baik-baik ini. Maka jika dia keluar untuk hijrah, dia sudah keluar dari kampungnya untuk hijrah, tapi di tengah perjalanan meninggal dunia, nah itu pun sudah ditulis pahala hijrah. Namanya karena apa? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu harus diiringi dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih, thumma yudrikuhul maut, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Masyaallah. Hikmah dan juga karunia serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka hijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dijumpai kematian, dalam artian belum sampai tujuan sudah mati atau meninggal dunia, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, sungguh dia telah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Lemah lembutnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Belum sampai saja karena niat yang tulus tadi dapat pahala. Di enam catat apa? Pahala. Berbeda dengan perbuatan kejelekan. Naam. Perbuatan kejelekan Allah Ta'ala juga menyayangi hamba yang berbuat kejelekan. Perbuatan kejelekan, ketika dia berbuat kejelekan dihitung satu. Hukum globalnya gitu kan? Tapi ketika berbuat kebaikan dilipat gandakan. Naam, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nadharan li niyatihi shalihah. Dalam keadaan melihat niatnya yang tulus yang salihah, yaktubullahu jalla wa ala lahu ajral muhajir. Allah Ta'ala mencatat bagi orang tersebut pahala orang yang hijrah. Padahal belum sampai. Baru sampai di tengah perjalanan meninggal dunia, sudah dicatat pahala hijrah, bayangkan. Ngam. Termasuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah tadi apa maknanya? Nah, berpindah dari negeri kekufuran ke negeri yang Islam. Kita lihat di sini. Hadza idza kanat hijratuhu wa in kana mata fi at-tariq, walaupun dia mati di tengah jalan. Tapi dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia sudah berniatkan untuk hijrah karena Allah dan Rasulnya. Hadza idza kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Ini kalau hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Ai linusrati dinillahi hubba wa hubbanillahi wa hubbanir rasul. Perhatikan baik-baik. Ini kalau tujuannya hijrahnya apa? Karena dalam rangka menolong agama Allah dan juga cinta kepada Allah serta cinta terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang kita ambil pada kesempatan malam hari ini dari kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah adalah mengenai 6 timbangan amalan yang berupa amalan batin dan timbangan amalan yang amalan itu adalah zahir. Kemudian pembahasan masalah hijrah, bahwasanya hijrah, na'am barakallahu fikum wa hafizakumullah, definisinya adalah al-intiqalu min baladil kufri ila baladil Islam, berpindah dari negeri kekufuran ke negeri Islam. Kemudian timbangan amalan batin adalah apa tadi? Innamal a'malu binniyat. Timbangan amalan zahir apa tadi? Man amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Nasallahu salamatul afiyah walhamdulillahi rabbil alamin.